Persis Solo kehilangan 3 pemain pilar, begini kata pelatih PSS Sleman. PSS Sleman akan menjamu Persis Solo pada pekan ke-9 BRI Liga 1 2022-2023. Duel bakal tersaji di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu tanggal 10 September tahun 2022 mendatang. Dalam laga tersebut, Persis Solo kemungkinan tidak diperkuat 3 pemain pilarnya. Mereka adalah Jamerson Xavier, Kanu Helmiwan dan Andri Ibo. Namun, absennya 3 pemain kunci Persis Solo tak dianggap sebagai keuntungan oleh pelatih PSS, Seton Nurdiantoro, karena mereka punya komposisi skuad dengan kualitas merata. Menurut saya dengan Persis yang tidak dibela oleh 3 pemain pentingnya bukan menjadi keuntungan buat kami, karena seperti yang kita tahu, kualitas pemain Persis merata dan secara kualitas juga sangat bagus, katanya dilansir dari bolasport.com. Justru, kata Seto, situasi kurang bagus tengah dihadapi PSS Sleman. Sebab, ada banyak penggawa Laskar Sembada yang harus menepi karena cedera. Kami kehilangan lebih dari 9 pemain karena cedera, bahkan, hari ini masih ada beberapa pemain yang tetap menjalani latihan di pinggir lapangan, tegas mantan pelatih PSIM Yogyakarta itu. PSS Sleman, juga dinilai masih banyak kekurangan, terutama ketika bermain di kandang, mereka kerap kesulitan meraih kemenangan. Ya, PSS Sleman baru meraih 1 kemenangan dari 4 laga di Stadion Maguwoharjo, 3 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Banyak yang harus kami evaluasi, akan tetapi, dalam beberapa hari ke depan kami akan fokus di bagaimana kami bertahan dan untuk penyelesaian akhir, tegasnya.